Petugas Rutan Depok berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 51 gram. Penyelundupan narkoba dengan menggunakan aplikasi ojek online disembunyikan di dalam kaleng cat. Inilah video dokumentasi milik Rutan Depok ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman dari aplikasi ojek online. Barang kiriman tersebut berupa dua kaleng cat dan saat diperiksa, dari dalam kaleng cat ditemukan bungkusan narkoba jenis sabu. Peristiwa berawal ketika petugas Wasrik Rutan Depok mendapatkan kiriman dari aplikasi ojek online dengan penerima atas nama Jerry. Namun karena alamat tujuan yang tidak jelas, petugas langsung membuka isi paket kiriman. Usai dibuka, terdapat cat dan pengharum ruangan. Lantaran curiga tutup cat yang rusak, petugas pun langsung membuka cat kaleng tersebut dan terdapat 51 gram sabu yang siap diedarkan ke dalam Rutan Depok. Kepala Rutan Depok Bawono Ika Sutomo mengatakan pihaknya memiliki kecurigaan saat petugas jaga di depan gerbang menanyakan tujuan pengantaran paket tersebut. Namun saat dikonfirmasi, tidak ada petugas yang memesan barang. Petugas pun langsung memeriksa pesanan itu dan melihat adanya congkelan dari kaleng cat yang dibawa. Yang dilakukan oleh salah seorang yang menggunakan aplikasi GoSend dengan mengirimkan berupa barang, jenisnya itu dua kaleng cat, satu botol madu, satu pengharum ruangan, dua pak baterai dengan nama pengirim atas nama Jerry yang ditujukan untuk portir. Dari hasil pemeriksaan sementara, barang bukti yang diamankan adalah sabu seberat 51 gram. Selain itu, petugas melakukan tes urin kepada pengemudi ojek dan hasilnya negatif. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi ojek online pun dibawa ke Polresta Depok guna penyelidikan pengirim barang haram tersebut. Fahmi Febrian, Depok.